Kesan dan pesan saya untuk PBSI Sulawesi Tengah, khusus di Kota Palu, bahwa pelatihan PBSI level 1 ini berjalan lancar dan saya juga senang juga karena ada 12 pelatih dari kabupaten dan satu dari kota. Dan menurut saya pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mereka supaya mereka bisa ada ilmu dalam mengaplikasikan kepelatihan bulu tangkis di daerahnya masing-masing. Semoga ini juga memacu teman-teman yang lain untuk mengikuti semangatnya seperti apa, teknik pukulannya seperti apa. Tapi yang lebih penting apa yang sampaikan Mas Andi tadi, bahwa manajemen kemudian apa namanya biomekanik, kemudian iptek itu sangat penting. Jadi mungkin nanti bisa menjadi bekal bagi kita yang apa mau mendalami, menekuni lebih dari banyak pagi. Dan saya kira ini merupakan awal yang baik untuk pengurus yang baru. Maka ini juga akan menjadi lebih maju lagi untuk PBSI Palu. Saya kira itu dari saya.